Perhatikan pergerakan emas sedang berkonsolidasi. Secara umum, bias harian pergerakan emas USD terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi di bawah area kritis. Jika pergerakan emas USD tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1778,67 sampai 1780,04, maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke bawah di mana ada potensi harga akan menyentuh area 1769,32. Sebaliknya waspadai jika harga emas USD terus bergerak ke atas dan menembus level 1782,04, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1787,50. Sekian analisa forex untuk tanggal 10 Desember tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.